Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya sedang berada di Kota Malang ya teman-teman. Dan di sini banyak sekali berbagai jenis tanaman hias. Mungkin buat teman-teman gak asing dengan Kota Malang, karena memang Kota Malang terkenal dengan gudangnya tanaman hias. Tapi gak ada salahnya kalau saya sedikit berbagi tentang tanaman hias apa aja yang ada di sini. Karena mungkin di antara sahabat Priambodo yang ada di luar pulau yang belum sempat datang ke Malang, paling tidak punya gambaran kalau di Malang ada tanaman apa aja. Dan langsung aja ya kita cek tanaman hiasnya apa aja. Dan di sini di dekat pintu masuk saya langsung melihat ada tanaman hias kalisia. Ini hampir mirip seperti kribo ya teman-teman, namun sedikit lebih apa ya, lebih itu loh kak, rentan sekali. Jadi karena kecil-kecil jadi nggak sekuat kribo, namun warnanya cantik sekali. Dan tanaman ini harganya Rp40.000 di sini. Mungkin di kios lain bisa beda lagi ya teman-teman. Dan tanaman selanjutnya di sini saya menemukan ada fusia. Tanaman hias fusia ini atau yang lebih populer dengan sebutan tanaman anting India. Dan tanaman ini juga sama seperti tanaman hias cantik lainnya, punya berapa warna bunga, nggak hanya warna seperti yang ada di video ini, namun ada warna ungu ataupun warna merah, dan ada juga yang berwarna putih. Oh ya, buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru saja bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Dan di sini ada warna ungu. Ini fusia warna ungu, kebetulan fusia yang ada di sini yang warna ungu sedang mekar, teman-teman. Jadi, kalau yang warna peach tadi banyak yang masih kuncup ya. Di sini yang warna ungu sudah pada mekar. Selain fusia, di sini juga ada tanaman yang cantik, teman-teman. Bunganya pun juga warna-warni. Di sini ada dahlia. Nih, buat teman-teman yang suka dengan tanaman hias dahlia atau mungkin ibu kita ataupun nenek kita suka dengan tanaman yang satu ini. Dan selain dahlia, ada yang cantik lagi, bunganya pun juga sama, punya warna bunga yang macem-macem. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada anyelir. Sekarang lanjut lagi ke tanaman berikutnya, dan masih dengan mempunyai bunga yang warna-warni ya teman-teman. Di sini ada petunia, dan di bawahnya ini terlihat ada pancawarna. Nih, pancawarna pun juga sama, punya berbagai macam warna, ada yang ungu, merah, dan ada yang warna peach. Dan sama dengan
Pancawarna, petunia pun juga sama, mempunyai berbagai macam warna bunga. Petunia ini juga sangat digemari karena warna bunganya yang bisa dibilang terang dan coraknya juga macam-macam ya teman-teman, ada yang polos maupun dengan paduan warna lain. Lanjut ke tanaman berikutnya, biarpun nggak punya warna-warni tapi daunnya ini cantik sekali. Nih, ini kribo ya teman-teman. Selain tanaman hias yang mempunyai bunga warna-warni, di sini banyak sekali tanaman hias gantung, teman-teman. Seperti yang ada di video ini ada lipstick, dan di samping lipstick ini ada sedum atau mid leaf. Dan di sini ada juga tanaman hias yang unik, teman-teman. Ini corak daun cantik sekali, dan kebetulan di sini belum ada yang berbunga ya. Jadi saya nggak tahu apakah tanaman ini berbunga atau hanya menonjolkan keindahan daun. Karena kalau dilihat daunnya itu seperti ada corak warna coklat kak sisi ular gitu loh, teman-teman. Nah, itu tadi adalah sebagian tanaman hias yang ada di kios ini ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak tanaman hias lain yang dijual seperti kaktus atau begonia dan berbagai jenis tanaman lainnya. Namun tanaman itu sering saya upload dan mungkin bisa didapat di tempat lain, karena tanaman-tanaman yang saya perlihatkan itu mungkin jarang ya ditemui di kios-kios bunga. Mungkin hanya di tempat-tempat tertentu aja yang menjual tanaman hias seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, berkah, serta diberikan kesehatan agar kita bisa beraktivitas ya teman-teman. Dan saya rasa cukup di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.